Terus ada untuk mencukur rambut, guys. Ini ada gunting. Terus ada gunting zigzag, gunting atau gunting penipis. Ketiga ada razor silet. Ini untuk mengerik bagian-bagian samping rambut untuk merapihkannya. Yang keempat, yang paling utama adalah mesin cukur. Ini merek Wall ya. Cuman ini namanya udah habis. Terus yang kelima, detailer untuk menghabiskan rambut dan bisa juga untuk ngebotakin rambut. Sisir, yang keenam ada sisir. Terus ada sisir overcomb. Apa itu overcomb? Overcomb itu di atas sisir rambut untuk merapikan pinggir-pinggir rambut. Terus ada kuas, guys. Kuas untuk melumasi yang akan ntar dikerik oleh yang tadi silet. Yang ketujuh, mangkok. Terus yang kedelapan, sikat brush untuk membersihkan rambut-rambut saat mencukur agar turun ke bawah. Yang kedelapan ini, guys, yang kedelapan ada kip atau sarung pelindung untuk mencukur. Tuh, kip. Ini kip. Terus ada handuk. Tentunya kursi, guys. Ini styling sisir. Sisir besar, sisir afro. Sisir untuk styling spike. Terus yang kesembilan, ini, bos, kaca belakang. Apa fungsinya kaca belakang? Untuk melihat hasil cukuran bagian belakang seperti ini, guys. Hair dryer, guys. Hair dryer ini berfungsi untuk styling rambut bagian atas dan untuk mengeringkan rambut. Hair dryer. Ini, guys, razor. Razor silet. Spray atau semprotan untuk membasahi rambut. Terus ada lagi, guys, yang gak kalah penting, minyak untuk memijat. Dan ini, guys, jepit. Jepit, apa itu fungsinya jepit? Jepit untuk memparting bagian atas rambut atau memisahkan, membagikan bagian rambut. Ada lagi, guys, sisir bulat. Sisir bulat apa fungsinya? Untuk menggolepkan rambut atas. Kenapa Minggu gak masuk siang lagi? Sakit. Oh, ini, guys, satu lagi, guys. Buku model rambut, guys. Untuk customer melihat-lihat model rambut, guys. Nih, ini harus ada. Harus ada, guys.
dan ini hair tonic. Hair tonic, guys. Ada lagi nih kursi ruang tunggu. Ini kaca, guys, yang paling utama kaca depan. Ini, guys, sisir styling ini harus ada juga, guys, penting. Dan ini, guys, anti slip biar barang-barang atau terutama mesin tidak tergelincir, tidak jatuh, anti slip. Nih, anti slip harus ada, guys, biar enggak jatuh barang-barang. Sekian, guys, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.